bantuan Ramadan senilai 700 juta rupiah. Bio Farma gelar buka saum bersama seluruh karyawan dan pihak-pihak terkait. Dalam kesempatan ini, Bio Farma memberikan serah terima bantuan dan santunan kepada marbot masjid sebanyak 100 orang senilai total 30 juta rupiah. Santunan untuk 182 anak yatim senilai total 91 juta rupiah dan bantuan untuk DKM Anur sebesar 500 juta rupiah. Diserahkan secara simbolis oleh Iskandar selaku Direktur Utama Bio Farma. Iskandar, Direktur Utama Bio Farma dalam sambutannya menyampaikan, tujuan dari kegiatan Ramadan ini untuk memberikan kemudahan kepada petugas kesehatan dan posyandu yang selama ini turut membantu pemerintah dalam akses pemberian vaksin dan layanan kesehatan kepada masyarakat. Menyambut bulan suci Ramadan 1438 Hijriah ini, Bio Farma juga menyelenggarakan berbagai program sinergi CSR dengan DKM Masjid Anur Bio Farma, salah satunya dengan kegiatan mudik bareng BUMN bersama Bio Farma. Selain kegiatan mudik bareng Bio Farma, beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan di bulan suci Ramadan 1438 Hijriah ini, diantaranya mengadakan itikaf di 10 hari akhir Ramadan, bazar Ramadan, pasang murah, serta penyelenggaraan sholat Idul Fitri. Diharapkan rangkaian kegiatan Bio Farma ini dapat dimanfaatkan oleh karyawan serta masyarakat sekitar. Saya Nadia Puspa untuk Bio Farma ID, Bio Farma, dedicated to improve quality of life.